Secara diam-diam ternyata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus untuk menguak kematian Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. Pintu masuk tim khusus tersebut untuk menguak misteri kematian Vina Cirebon datang dari Liga Akbar. Diketahui Liga Akbar merupakan saksi awal yang mengungkap bahwa Eki diduga dibunuh oleh geng motor. Namun belakangan Liga Akbar mengakui bahwa pernyataan itu atas di bawah tekanan ayah Eki yang juga polisi yakni Ibtu Rudiana. Kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah mengungkapkan bahwa sudah selama satu bulan ini Kapolri ternyata mengerahkan tim khusus. Hal itu diungkapkan Yudia seperti dikutip dari Tribun pada Sabtu 3 Agustus. Kata Liga Akbar, tim khusus tersebut dibentuk lantaran Bareskrim Polri melihat Polda Jawa Barat jalan di tempat dalam mengusut kasus kematian sepasang kekasih di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Yudia mengungkapkan bahwa Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Selama hampir satu bulan terakhir, tim khusus itu telah menggali keterangan dari Liga Akbar dan saksi-saksi yang menguatkan keterangannya. Yudia menyampaikan kabar baik bahwa beberapa hari yang lalu, tim khusus telah menentukan dan mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya sebelum Eki dan Vina ditemukan meninggal dunia. Dengan adanya temuan baru ini diharapkan proses hukum terhadap kasus ini dapat segera berjalan dengan baik dan memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.